Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna ar-rahmanur rahimul malik al-quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azim. Anak-anakku sekalian, para pelajar, dan ustaz-ustazah, para karyawan dan personel, hari ini saya mau ke Jakarta. Memenuhi undangan daripada Kepolisian Republik Indonesia. Jangan khawatir anak-anakku, saya akan hadir dan akan menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh, dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan jumpa lagi. Belajar baik-baik, kita berdoa kepada Allah semoga semua bisa dilancarkan dan lancar semuanya. Amin. Ada wallahu jar'ana wa yafaduna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna ar-rahmanur rahimul malik al-quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari al-musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattah al-alimul qabidul basir al-khafidur rafi'ul mu'izz المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المكيف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Saya Virginia Wulan Kurniasih, sebagai guru PAUD Al-Zaitun, ingin mendoakan Syekh, semoga Syekh selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan sehat paripurna, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya permasalahan ini, saya berharap kepada pihak pemerintah agar memberikan keputusan yang bijak, karena Al-Zaitun ini adalah sebagai pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi, dan perdamaian yang akan membangun generasi penerus bangsa Indonesia ini. Dengan adanya proses hukum ini, semoga Syekh diberikan kelancaran dan keadilan yang seadil-adilnya. Saya sebagai guru PAUD Al-Zaitun akan selalu mendukung Syekh untuk memimpin di Mahat Al-Zaitun ini. Assalamualaikum Merdeka. Assalamualaikum Merdeka. Saya Alifah Dwi Puji Jayanti, guru PAUD Al-Zaitun, selalu mendoakan Syekh agar Syekh selalu dalam keadaan sehat paripurna, dimudahkan, dilancarkan dalam permasalahan ini. Saya mendukung Syekh agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, dan dari pihak pemerintah memberikan keputusan yang adil dan bijak tanpa ada unsur hal apapun. Saya mendukung Syekh untuk selalu memimpin di Al-Zaitun ini karena saya yakin Syekh mampu dan sanggup mendidik, mengajar, membangun Al-Zaitun ini demi kebangkitan Indonesia Raya. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka.
Kami dari PAUD Az-Zaitun memohonkan keadilan untuk pimpinan kami, Syekh Az-Zaitun yang kami sayangi. Semoga beliau diberikan kesehatan paripurna dan kelancaran dalam menjalani proses hari ini. Kami berharap kepada pemerintah agar lebih bijak dalam melihat persoalan ini dan memberikan informasi kepada masyarakat demi masa depan ribuan santri yang sedang mengenyam pendidikan di Az-Zaitun. Untuk Syekh, sehat-sehat, Syekh.